Oke, 5-5. Nah, terus kalau kita bentang ini, si ujung jari ini tuh berlawanan ya, arah kelingking ini ke dalam atau ke dulu. Nah, terus sifatnya kalau di gini. Nah, ini kita buat angle gini. Dia agak lebih panjang gitu. Tapi nempel lah di sini. Eh, lucu-lucu. Ini manga dan manga. Bagi yang bertanya-tanya tanpa bawa tambah kertas, terus mau ya dari papa kaki ya, dari papa kaki kelihatannya dia lagi melangkah. Ini tepuk kanan, ini pangkal kaki ini, ini tepuk agak turun sedikit ini. Iya, ini buat tryout dan latihan. Latihan-latihan nih di rumah ya, jangan lupa ngeket-ngeket aja anatominya gitu ya.